Haji Mutohar Sarjana Agama lahir di Gunung Kidul pada tanggal 14 Februari tahun 1973. Mulai mengemban amanah menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Gunung Kidul sejak bulan Januari tahun 2020. Maksa porsi prestasi pasti. Maksa porsi prestasi pasti. Mengembangkan unggulan IT di awal ketugasannya menjadikan madrasah semakin bergerak cepat dalam pelayanan kepada masyarakat. UJON, ujian online, menjadi awal inovasi di bidang IT yang dikembangkan oleh salah satu guru IT di madrasah. Layanan pendidikan SKS telah memperoleh SK dari Direktorat KSKK di tahun 2020. Di tahun kedua, MTSN 4 Gunung Kidul mendapatkan SK Madrasah Riset dari KSKK berkat inovasi dan kerja beliau. Beberapa prestasi sudah berhasil diraih, di antaranya juara riset internasional dan juara robotik internasional. Di tahun 2021, Haji Mutohar Sarjana Agama mengembangkan madrasah digital sebagai inovasi bagi MTS Negeri 4 Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutohar Sarjana Agama. Saya ditugaskan di MTS Negeri 4 Gunung Kidul ini sejak bulan Januari tahun 2020. Sejak itu, kami bertekad untuk menjadikan MTS Negeri 4 Gunung Kidul ini lebih baik, lebih berprestasi dan lebih berdaya saing. Dengan program-program yang saat ini berjalan, diantaranya ada sistem kredit semester, ada kelas unggulan IT, ada kelas unggulan riset, dan ada kelas unggulan akademik. Dan insya Allah kita juga baru merintis madrasah digital. Semoga program-program ini akan menjadi langkah nyata untuk menuju madrasah mandiri berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.